membawa perubahan dan perbaikan untuk RW Gaza 1. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang saya banggakan Ketua Panitia sekaligus Ketua Forum RW dan Ketua RW 01 Bapak Siswadi yang sudah banyak sekali kreasinya. Dan yang saya banggakan, yang terhormat juga Bapak-bapak RW dari 01 sampai dengan RW 015 yang sudah hadir di sini, beserta Bapak-bapak RT dari 01 sampai dengan 04 yang ada di RW 01 ini. Juga alhamdulillah saya bersama dengan suami saya yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak RW, suami saya Lurah Sukatani yang pertama dan kemarin baru menjadi camat di sini juga, baru purna beberapa bulan. Juga yang saya banggakan kasih pemerintahan Kelurahan Sukatani, yang saya cintai ibu-ibu, ibu-ibu kader PKK, ibu-ibu RW, ibu-ibu RT, ibu-ibu kader Posyandu, juga para hadirin yang sudah hadir di sini bersama-sama dalam acara puncak HUT RI yang diselenggarakan oleh RW 01. Mohon maaf bila ada yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya tadi juga sama Pak RW, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya untuk Ketua RW 01 ini yang ada di PSP beserta para panitia, para RT-RT-nya, Ibu RW, Ibu RT, dan semua masyarakat yang ada di RW 01 yang telah menyelenggarakan acara demi acara sebelum HUT RI, bahkan HUT RI dan hari ini, malam ini mungkin puncak untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79 kali ini, walaupun paling terakhir ya Pak RW ya, tapi insya Allah yang paling meriah. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak RW juga yang sudah di tempatnya masing-masing menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Saya juga mohon maaf mungkin kemarin tidak bisa hadir dari RW 01 sampai dengan RW 015 karena hanya ada beberapa RW saja yang kebetulan mengundang saya. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya mungkin saya bisa hadir dari RW 1 sampai dengan RW 15. Tapi saya lihat dari videonya yang di-share ke grup kelurahan, ke grup RT RW, ke grup info kelurahan, itu semuanya hebat, keren, luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak RW semuanya, Bapak RT juga. Saya mendukung sekali acara-acara seperti ini dan insya Allah ya semoga acara-acara ini tidak akan pudar begitu saja oleh maraknya zaman yang saat ini. Memang sepertinya untuk anak-anak muda sudah mulai meninggalkan acara-acara yang zaman kita dulu ya, tradisional seperti tadi. Alhamdulillah ada Lengser yang masih setia di apa kebudayaan ini, yang masih membumi, yang masih mendarah daging di wilayah kita, yaitu Kelurahan Sukatani. Dan terima kasih kepada semuanya, warga PSP, warga khususnya RW 01 yang telah meluangkan waktunya ke sini ya, Bapak Ibu ya, udah hadir di sini di acara malam puncak, malam hiburan. Insya Allah semuanya kita sehat walafiat,
kita panjang umur dan kita merasa terhibur ya Bapak Ibu ya, dengan acara seperti ini. Hiburan itu enggak mesti mahal, hiburan itu enggak mesti mewah, yang penting seperti ini tapi kita nikmatin, kita syukurin. Alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan lancar dan kita bisa menikmatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya belum memperkenalkan diri, tapi saya rasa hampir 90% sudah tahu ya Pak ya, sudah hafal saya, karena Bapak kebetulan suami saya kemarin menjabat camat di sini cukup lama, 6 tahun. Walaupun sebelumnya dengan Pak Ketua Forum RW ini bertemu kita di Sindang Jaya juga sama 5 tahun. Terus berpisah saya ke arah jauh itu dekat perbatasan Rangkas di Solear 1 tahun. Jadi 13 tahun saya mendampingi Bapak, suami saya menjabat camat. Dan alhamdulillah 22 Mei kemarin saya dilantik menjadi lurah di Kelurahan Sukatani, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi memang semuanya juga kuasa Allah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan Pak RW semuanya, dengan ibu-ibu semuanya yang memang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Pasti sudah kenal saya dari semenjak beberapa tahun yang lalu, berarti 20 tahun yang lalu sepertinya ya Pak RW ya. Pak RW baru punya anak satu atau dua itu kayaknya. Saya himbau kepada Bapak Ibu, nanti kita bisa bersama-sama menyaksikan acara demi acara, dan semoga kita ambil yang positifnya, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pastinya acara ini jangan sampai hilang begitu saja, saya mohon. Dan saya apresiasi sekali, semoga acara ini dari tahun ke tahun kita lestarikan, kita budayakan, jangan sampai lengkang oleh waktu. Terima kasih, saya apresiasi kepada ibu-ibu tadi yang paduan suara yang sudah menyanyikan lagu Mars PKK dan Mars Kabupaten Tangerang, juga yang sudah menyanyikan lagu-lagu hiburan. Saya yakin yang tadi itu, mohon maaf ya, sama saya juga remako, remaja kolot ya. Tapi tetap ya ibu-ibu, kita tetap semangat, kita tetap berkreasi, kita tetap kreatif. Bukan hanya ABG-ABG saja yang ditampilkan, yang bisa bernyanyi suaranya merdu. Tapi saya tadi salut banget, apresiasi, jempolnya dua nih Bu. Untuk ibu-ibu tadi yang sudah hadir, tim paduan suara yang sudah menghibur kita. Dan alhamdulillah suaranya begitu kompak, begitu nyaring. Dan saya bergetar Bu, ternyata di PSP RW 01 masih bisa menampilkan ibu-ibu yang sudah bukan ABG lagi. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Terima kasih banyak bapak-bapak. Tetap semangat, merdeka. Demikian saya akhiri sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.